Halo cuy, balik lagi dengan aku Shinju Gaming, dan di video kali ini aku akan showcase tekstur Fire Enchantment cuy. Dan di sini untuk teksturnya itu bisa merubah enchant pedang jadi kayak gini tuh. Bisa kalian lihat sendiri sini untuk pedangku itu berapi-rapi cuy. Waduh, gila mantap banget sih ini. Apa ya, tekstur yang diidam-idamin para player MCPE ya. Kan waktu dulu 2 tahun lalu lah, itu adanya itu di MC Japa cuy. Cuma ada MC Japa ya, sekarang itu udah ada di MCPE. Jadi tekstur mantap banget, dan kalian juga wajib nonton sampai akhir cuy, biar gue tambah semangat lagi ya bikin kontennya. Oke, tanpa lama-lama langsung aja kita showcase. Nah, pertama-tama di sini kita akan ke enchanting group terlebih dahulu untuk enchant pedangnya itu ya, biar apa ya, ada api-apinya gitu. Nah, di sini kita akan apa ya, ambil dulu untuk pedangnya. Di sini kita akan apa ya, coba semua aja ya, pedangnya ambil semua dari yang kayu sampai netherrack kayak gini, dan kita langsung aja enchant semuanya cuy. Pokoknya enchant ya kan semuanya. Nah, kayak gini, terus kayak gini, kayak gini. Pokoknya semuanya kita enchant ya. Kita akan lihat apa aja pedang yang mana aja yang ada apinya cuy, atau yang ada efeknya. Di sini kita akan keluar dulu cuy. Kita akan reviewnya itu di luar ya kan, biar enak cuy ngelihatnya. Nah, di mana ya? Kayaknya di sebelah sini ya. Nah, di sebelah sini kita akan review di sebelah mana ya? Sebelah sini aja lah. Di sini kita akan lihat untuk kayu itu gak ada sama sekali, cuy. Gak ada sama sekali ya. Jadi di kayu itu gak ada efeknya sama sekali. Kalau di batu, pun gak ada sama sekali, anjir. Jadi kayaknya di jadi cuma ada di iron, emas, terus diamond sama drake aja ya tuh. Emas juga ada warna merah apinya, diamond juga ada warna merah, dan netherrack. Oh my god, untuk netherrack itu yang beda itu netherrack ya. Di sini ya netherrack itu apinya itu warna biru cuy itu. Kalau yang lain-lainnya itu kan dari apa ya? Yang iron, emas, batu itu iron, emas sama diamond itu warna hitam cuy. Kalau netherrack itu warna biru ya. Kayaknya ini apa ya, kayak nyambung sama netherrack kan. Netherrack itu apinya itu warna apa ya, warna biru gitu ya. Ini mantap banget cuy. Jadi ini cocok banget ya buat kalian dipakai survival cuy. Karena ini tuh cuman memakai resource pack, nggak menggunakan addon cuy. Gila, ini mantap banget sih. Gak menggunakan addon tapi ini mantap cuy itu. Berapi-rapi pedang kalian cuy. Oh my god, gila. Ini idaman para player MCPE sih. Soalnya kan waktu itu adanya tuh Japa ya, belum ada di MCPE cuy. Ini saya berterima kasih banget lah buat developers tekstur ini. Soalnya ini tekstur mantap banget ya. Gila, sumpah mantap banget cuy. Jadi apa ya, gak polos banget gitu untuk apa enchantingnya itu. Tuh, enchant itu gak polos-polos banget kan. Kalau ini cuman mengkilap-mengkilap ungu gini doang, anjir tuh. Kayak ngebosen gitu ya. Tapi kalau yang ini tuh udah berapi-rapi dan mantap banget ya. Ini juga bisa ditambahin ke apa, ke tekstur kalian ya. Tinggal tambahin, terus kalian tinggal review, nanti dijamin tekstur kalian banyak yang download cuy, dan rame banget ya. Soalnya ini tekstur ini yang diidam-idamin banget sama player MCPE cuy. Waduh, gila mantap banget cuy. Nah cuy, jadi untuk tampilan depannya itu kayak gini. Kalau dari depan ya, tampilan itu kayak gini. Untuk api-apinya itu mantap banget, bisa goyang-goyang gitu cuy. Ini enggak menggunakan bevel effect sama sekali ya, cuma menggunakan tekstur doang. Sebagus ini cuy, gila. Sumpah gue suka banget sih untuk tekstur kali ini. Itu mantap banget cuy. Tapi sayangnya itu cuman nambahinnya itu apa ya, cuman di pedangnya doang sih. Yang ku suka itu kalau nambahin itu ada yang di bukunya ataupun di bow gitu, enchanting bow. Pokoknya semua tools gitu. Itu baru mantap banget, tapi ini juga udah mantap banget sih. Gue ngargain banget ke developers gitu. Ke developersnya, karena ini terusnya bagus banget sumpah. Tuh. Keren enggak? Keren lah, masa enggak anjir. Sumpah gila mantep banget cuy. Nah oke cuy, dan untuk video kali ini segitu dulu. Bila kalian suka jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa juga share ke teman-teman kalian cuy, biar channel ini cepat berkembang ya. Saya pamit, see you next time. Bye bye.